SMA Negeri 1 Gemuh melaunching program simpanan pelajar atau simpel layanan laku pandit dan kiris kerjasama dengan Bank Jateng Jumat 9 September 2022. Para siswa bisa menabung melalui koperasi sekolah dan memanfaatkan layanan laku pandai seperti membeli pulsa atau kuota dan pembayaran lainnya. Kepala SMA Negeri 1 Gemuh, Mohdul Salam mengatakan melalui simpel, siswa bisa menabung di koperasi sekolah mulai Rp1.000. Tujuan simpel ini untuk membiasakan agar siswa gemar menabung sehingga ketika lulus uang tabungan bisa digunakan untuk mendaftar ke perguruan tinggi atau modal usaha. Harapannya nanti setelah uangnya terkumpul bisa digunakan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi bagi yang mau melanjutkan atau bisa juga digunakan untuk modal usaha. Joko Salbianto, Direktur Bank Jateng Cabang Kendal mengatakan SMA Negeri 1 Gemuh merupakan sekolah yang pertama di Kabupaten Kendal yang bekerja sama dengan Bank Jateng yang membuka layanan laku pandai dan kiris. Layanan laku pandai ini untuk memudahkan masyarakat untuk memperoleh layanan keuangan seperti menabung atau mengambil uang, membayar rekening listrik, BPJS, pajak, dan pembayaran lainnya. Pihaknya ke depan akan bekerja sama dengan sekolah lain, baik SMA maupun SMP. Pasalnya program simpel maupun layanan laku pandai dan kini sangat mendukung untuk mempermudah siswa menabung atau melakukan pembayaran tunai maupun non-tunai. Harapan kami dengan adanya percontohan di SMA atau kemudian ini berkaitan dengan simpel, laku pandai dan kiris, SMA, SMP, SD bisa mengikuti karena mempermudah siswa untuk melakukan pembayaran dan untuk jenjang berikutnya umpama masuk perguruan tinggi nanti juga memakai rekening tabungan juga untuk transaksi pembayaran. Melalui program simpel ini, maka anak dibekali kecakapan hidup dalam hal mengelola keuangan. Tidak hanya belajar menabung, anak juga belajar investasi sehingga bisa merencanakan hidupnya ke depan. Simpanan pelajar itu maksudnya anak dilatih untuk menabung sejak dini. Sedangkan untuk laku pandai ini adalah untuk transaksi, baik itu untuk tarik tunai, kemudian untuk menabung, untuk pembayaran pajak, pembayaran BPJS, pembayaran listrik, kemudian pembelian pulsa, kuota, dan lain-lain. Itu yang pelajar wajib nabung atau gimana? Pelajar tidak wajib. Bagi yang mau menabung ya silakan. Nabungnya pun sangat rendah, mulai dari 1.000, 2.000, semuanya dilayani. Bagi yang mau menabung, bagi yang tidak ya tidak. Tidak apa-apa, ini bagi yang mau menabung saja. Harapan dari menabung ini apa untuk para siswa nanti, Pak? Harapan dari menabung ini, harapannya nanti setelah uangnya terkumpul bisa digunakan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi bagi yang mau melanjutkan atau bisa juga digunakan untuk modal usaha bagi anak-anak yang tidak mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi bisa diambil sebelum lulus ya? Sangat bisa, sangat bisa diambil sebelum lulus atau dilanjutkan ketika mereka melanjutkan perguruan tinggi juga sangat bisa. Ini baru pertama atau gimana? Ini adalah pertama di Kabupaten Kendal. Jadi ini adalah kerjasama antara SMA Negeri 1 Gemuh dengan Bank Jateng Cabang Kabupaten Kendal yang pertama di Kabupaten Kendal. Kita baru pertama kali untuk kerjasama laku pandai, simpel, dan kiris untuk wilayah Kendal ya, SMA 1 Gemuh sebagai percontohan. Ini sangat bagus sekali karena simpanan pelajar, laku pandai, dan kiris sangat mendukung untuk dilaksanakan di sekolah sehingga mempermudah siswa untuk menabung, untuk ke pembayaran tunai maupun non-tunai ya. Bisa dilakukan dan laku pandai merupakan mini bank yang bisa dilaksanakan di sekolah sebagai percontohan siswa untuk berlatih masalah perbankan. Siapa tahu nanti salah satu siswa bisa menjadi bankir di Indonesia. Ya. Dari Bank Jateng fasilitasnya yang di operasi itu apa itu, Pak? Kita jalankan untuk di sini yaitu laku pandai, ya, tabungan simpel dan kiris. Kiris adalah cashless, di mana pembayaran tanpa tunai dengan melakukan aplikasi dengan kode, berkode-kode, sehingga transaksi lebih mudah, tidak perlu membawa uang tunai. Harapannya dengan adanya ini, Pak, mungkin dari sekolah lain mungkin akan dilaksanakan juga, Pak? Ya, harapan kami dengan adanya percontohan di SMA 1 Gemuh ini berkaitan dengan simpel, laku pandai dan kiris, SMP, SD bisa mengikuti karena mempermudah siswa untuk melakukan pembayaran dan untuk jenjang berikutnya umpama dimasuk perguruan tinggi nanti juga memakai rekening tabungan juga untuk transaksi pembayaran sekolah juga kuliah. Yang berkampus kepada kita semuanya, terima kasih, kita berlagi. Yang berkampus untuk kita semuanya.
Dengan Kris itu siswa tumbuh enggak? Oh, tanpa tambahan? Tanpa ada tambahannya enggak? Kalau saya sekarang artinya kan tidak dulu kan mahal kan iya jadi sesuai iya oh sidik manusia pak enggak dipakai ya itu ya saya cari dulu cari itu bisa iya tanpa ATM yang penting tahu nomor rekeningnya sama nomor handphonenya harus sesuai pada saat nomor yang dulu dipakai ini untuk mendaftarkan. Totalnya di sekolah kan tadi.